Ini video, ini gambar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. First photo daripada Mavic 2 Pro aku. Belum, oke. Kemudian kita take off. Okay, stable eh. Ini aku nak tukar kepada mode video eh. Oke. Dan cantik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah naik. Apa? Safety warning enable. Tak kalau biru ni enable ke atau yang kosong ni? Okey, apa has enable. Kalau biru maksud dia enable lah. Apa on. Kita naik sikit. Okay, dia ada vibration eh kalau ada hazard eh, ada je eh. Try duduk sebelah dia. Kita dah dekat eh. Haa tu dia. Haa dia ada vibrate dekat aku punya handphone. Haa ok 1.5. Sebelah tepi. Tepi tu tepi belakang. Ok tu ada vibrate juga. Ok tak apa. Ok kita naik dulu. Slam eh. Slam mana ni. Haa cuma aku tak confirm kenapa pas dekat atas ni. Kat atas eh. Dia ada sebelah dia, kiri kanan dia merah. Okey, alhamdulillah. Ha, ni dia pemandangan. Ha, waktu pagi pada ketinggian 53 meter. Sekejap eh. Ha, dia tak fokus lagi eh. Betul lah. Ni Johor Bahru, cuaca agak cantik waktu pagi ni. Tu dia kita nampak tu apa eh? Porosity eh? Boleh zoom tak? Zoom tak? Tak boleh zoom lah. Macam nak zoom? Ni home button dia tak boleh zoom lah ni. Kita try aperture dia ni. Kita ni ataulah gelap sangat eh. Kita guna auto 3.2. Okay. Standard dia. Ini apa sih? Cuba baru eh. Rasa tak nampak eh. Kali ni dah nampak pula. Ini dia Gunung Pulai. Okay. Aku tak sure. Sekejap. Aku tahu. Sebab okay, kalau aku rakam video dia tak dengar sebab ada record audio from kitchen ni. Kita try tutup dulu. Locally my record SDK 6 lagi. Auto video kitchen clean up. Okay. Okay. Aku try record tengok dia dapat rakam suara aku ke tak. Okey ni tengah record eh. Sama ada dia record melalui kecil ataupun daripada audio aku. Okey ni view daripada Mavic 2 Pro eh. Cerah ini. Dia kata yang hujan kat ni. Eh dah tak hujan ni. Kau tengok daripada bawah memang gelap babe. Okey, stop dulu. Kemudian kita try tengok mode foto. Foto ni ada macam-macam usulat aku. Dia auto je lah. Auto dia sangat cerah eh. Auto dia cerah sangat ni. Okay, semua kita akan set auto dulu. Kalau video pun sama. Auto, video sudah auto eh. Kenapa dia pergi cerah sangat ni? Memang dia orang set cerah ke? Okay. Pada mode gambar. First time aku nak tengok ada dia punya mode dia, color ni. Color none. Style. Biasa tak ada apa. Joke and draw. Dia ada draw and photo. Okay, try untuk switch to. Do you switch? You wish to save antis photo? No, not save. Sorry, turn. Aku tak nak save. Okay, kita try search dulu. 360 daripada Mavic 2 Pro. Ini ketinggian 50 meter je. Tak tinggi sangat. Photo mode auto. Sebab aku nampak kekuningan eh. Okay, aku akan pakaikan CPL lah untuk apa?
drone ni. Gunung pula ya. Panorama. Agak stable jugalah. Ha. Nampak pencawang kena. Nampak pencawang. Ke selama ni aku tak nampak. Aku pun heran lah. Kita tengok je hasil lah. Panorama dia. Cantik tak? Alhamdulillah eh, cantik eh. Ada stitching auto eh. Okay, lu download dulu. Bagi clear. Aku ada rasa vibration ni. Dekat report. Okay, kita dah download, mungkin gambar lagi clear eh. Alamak, lagi cantik eh. Okay, view pada ketinggian 50 meter, mode auto, semua auto. Walau-walau maybe tu pun walau-walau. Okay, batch mula. Kita tukar mode gambar kita ni kepada single shot lah, macam biasa. Okay, kita nak kawal balik. Cuma apps ni, drone home point, return to home order, beginner mode, advanced setting. Tak ada RC signal loss, return to home. So dia ada pilihan apa? Landing, hover, return to home. Okay, fast forward. Okay ni, dia ada ni, vision system current available, vision system are not assistant control. Kiri kanan ni, macam mana aku nak hidupkan kiri kanan ni? Ubah ni ke? Bukan. Okay, sekejap eh. Sebab aku tengok dia punya apps dia ni bateri eh. Low bateri 25 minit. Tak apa, tak apa. Time discharge 10 day. Mak dia tengok time ni bateri only enough to return home. Jangan laju video kecil, sorry. Ni eh, apps ni macam mana aku nak aktifkan eh. Aktifkan untuk kiri kanan dia. Ni untuk quick shot ni. Apps mode. Tak ada. Tak apa, kita on je. Okay. Jadi tak ada apa kot. Okay, aku nak mendarat lah. Kita capture gunung pula sikit ni atas ni. Ketinggian naik ke 70-80. Ini aku tak faham lah. Selama ni aku tak nampak ke puncak-puncak ni pun. Yang tadi aku paling paling best aku tengok tadi. Haa ni, Forest City ni. Aku boleh nampak Forest City pula sana. Ini terbakar pun kelang. Dan aku nampak pencawang ini. Aku boleh kira pula pencawang. Adakah sebab gambar dia terlalu pixel ke, aku tak tahulah. Ni area sebelah dah hujan ni aku rasa ni. Okay. Single shot jap untuk gunung pulau ni. Kita try ambil gambar jap. Sorry. Kita tak ambil. Okay, nah. Okay, jadi aku nak turun jap, nak landing. Udah senyap lah, tak dengar apa kat atas. Oh, dia masuk dalam awan, patutlah. Aku berada di dalam awan ni, aku tengok bawah jap. Tak nampak eh. Atau pun tak nampak. Aku turun sekejap landing. Okay, jadi cukup untuk video santai petang ni. Santai pula, video santai pagi ni. Test first fly eh.
Aku baru je dapat pegang Mavic 2 Pro ni. Semua auto mode, auto-auto. Cuma view gambar je kat dekat display ni macam dia tidak HD. Aku tak tahu macam nak clearkan dia. Channel mode 2, image transmission. HD mode. Ya, dia HD je. Yang lain tak ada apa. Maximum distance limit tak ada, aku tak nak on. Remote tak ada apa. Remote tu lah view dia tak sama macam dekat Mavic Air 2. Kalau kita tengok view kat Mavic Air 2 pun memang berkicap view dia. Okay, di sini aku. Okay, yang best dia kat sini sensor kita vibrate dekat remote ni. Ha, tu paling aku suka lah. Okay guys, kita ambil gambar jap. Ambil ke tak? Okay. Ambil. Okey, aku landing dulu lah. Sebab dah nak hujan eh. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensor dia. Apa satu saya tak pandai aku cari macam mana. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.